Raffi juga berpesan bahwa dirinya tidak segan-segan melaporkan pihak yang berusaha mengganggu keluarganya. Buat yang menyebar berita-berita hoaks, kalian hati-hati. Kita sama-sama basmi hoaks. Jangan ganggu-ganggu liburan kami, tandas Raffi Ahmad. Video Sure, yang disebut-sebut menampilkan sosok mirip Nagita Slavina, tengah menghebohkan media sosial. Mengetahui ramainya video Sure, yang mirip dengan istrinya, Raffi Ahmad, akhirnya memberikan tanggapan. Raffi Ahmad menyebut, dirinya akan mengklarifikasi kabar miring yang menimpa istrinya. Gue sebagai kepala keluarga dan suami, harus mengklarifikasinya. Tunggu video klarifikasi dari kita, ujar Raffi Ahmad. Video yang diunggah itu, sudah ditonton lebih dari 14 juta kali. Raffi menegaskan, bahwa video panas, yang disebut tampilkan sosok mirip Nagita Slavina, adalah hoaks. Sekali lagi hoaks. Menurutnya, sosok dalam video, sama sekali tidak mirip sang istri. Kalau yang menyangkut saya orangnya enggak peduli, tapi beda halnya, kalau mengganggu istri, dan anak saya. Nagita ada tahi lalatnya, nah, kalau ini, enggak ada tahi lalatnya. Nagita segini-gininya, lebih mancung, ini aku serius, ujar Raffi Ahmad. Kompak dengan Raffi, Nagita juga menyebut, bahwa sosok dalam video panas itu, sama sekali tidak mirip dirinya. Ibu satu anak itu, bahkan mengaku, sebenarnya tidak ingin memberikan klarifikasi, lantaran, ia yakin, tidak pernah membuat video Sure. Karena aku yakin, enggak pernah buat video yang aneh-aneh, terus memang enggak mirip, ujar Nagita Slavina. Pasangan yang menikah, pada 2014 lalu ini pun, memberikan pesan, kepada seluruh penggemarnya, untuk lebih berhati-hati, terhadap berita bohong. Raffi juga berpesan, bahwa dirinya, tidak segan-segan, melaporkan pihak yang berusaha, mengganggu keluarganya. Buat yang menyebar, berita-berita hoaks, kalian hati-hati. Kita sama-sama, basmi hoaks, jangan ganggu-ganggu liburan kami, tandas Raffi Ahmad. Semoga ya, Sultan Raffi. Teman-teman, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, dan tombol lonceng, agar selalu memperoleh notifikasi, video-video selanjutnya. Terima kasih.